Eh, rasa sakti record. Yay, ini upload di YouTube. Halo guys. Halo guys. Lusa, yang tadi IPS itu tadi enggak di record loh, Lusa. Oh, Lusa sakti kurang tahu ya. Kalau misalkan butuh recordnya nanti bisa bilang ke Lusa Berti ya. Oke, selanjutnya. Sekarang. Halo guys, selamat datang di YouTube-nya Rumah Dapur. Orang itu, Mari Lo. Jumi, Jumi. Jumi, Jumi. Jumi, alat geraknya apa? Jumi, Jumi. Itu, punya aku Jumi, Jumi. Ya, alat geraknya apa, Gio? Tentakel. Jumi, Jumi, alat geraknya tentakel. Dari mana? Dari mana? Lulu? Rata. Dorong, bergerak dengan cara bagaimana? Avertebrata. Avertebrata. Ini avertebrata. Tunggu bergeraknya dengan cara bagaimana? Berenang. Kalau aku jawabnya berenang loh, Se. Ya memang. Harusnya apa harusnya? Harusnya berenang kan? Niup, mendorong, meniup. Berenang harusnya loh, Se. Mana harusnya? Beratkan air buat dorongan loh, Se. Jawab dua-duanya. Beratkan air buat dorongan. Enggak, airnya buat bisa. Dorongan, oke. Terus jadinya yang mana jadinya? Berenang. Atau berjalan? Ya enggak. Berenang. Berjalan. Iya berjalan. Enggak mati sih. Jadi kan kalau cumi-cumi itu, cumi-cumi dia menyemprotkan air ke kan. Jadi dia itu sebenarnya berenang. Terdorong atau mendorong kumnya. Itu boleh cari. Google boleh lo sih tapi di kartun-kartun kalau misalkan cumi-cumi mau ditangkap tuh biasanya keluarin cairan hitam-hitam iya iya tinta itu apa melindungi diri iya dari ikan yang mukanya hitam nanti dikasih untuk melindungi diri terus sekarang ikannya udah hitam gimana ikannya udah kan itu dikasih hitam lain sama ikan lain. Ya, jadi tadi cara bergeraknya cumi-cumi apa? Dengan cara terdorong mundur. Ayo kita buat kesepakatan. Tunggu. Jangan hanya berenang aja. Berenang biasanya yang punya kiri. Jadi kalau yang ini kita kasih, ayo dibetulkan. Terdorong mundur. Mundur bukan maju. Terdorong mundur atau ke belakang. Bukan maju enggak usah. Hah? Aku jawabnya menyemprotkan air. Menyemprotkan air. Ayo. Terdorong. Ya, terdorong mundur bergeraknya. Sudah dicatat? Sudah. Ya, oke. Okay. Tapi kan nanti kalau invertebrata. Terdorong kok mundur? Terdorong mundur makanya itu. Termasuk apa? Punya aku. Termasuk apa? Vertebrata punya aku. Vertebrata. 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 Dia tidak punya tulang. Ya. Punya lause asli lause. Vertebrata. Punya. Tapi kan di lausenya vertebrata. Bukan itu bukan tulangnya. Itu tulang. Otot Bambang. Ya, itu bukan tulang itu. Sudah? Nah, nah berarti jenisnya adalah apa ini tadi? Jenisnya? Vertebrata. Vertebrata. Jadi hewan tidak bertulang belakang. Selanjutnya Mimi. Bukan angsa. Kalau angsa. Angsa. Dengan cara berjalan atau berenang dan berjalan. Kemudian termasuk vertebrata. Vertebrata. Cica. Jawab Aiko. Aiko, namanya apa ini? Cica. Ya, alat geraknya berupa apa, Aiko? Kaki bergerak dengan cara merayap termasuk jenis apa ini vertebrata atau invertebrata
Ya. Berata. Berata. Oke, selanjutnya. Itu nanti nah, kalau dalam bahaya ekornya ditinggalin ya. Selanjutnya. Catherine. Ini namanya hewan apa, Catherine? Siput. Alat geraknya apa, Nak? Perut. Otot perut boleh. Bergerak dengan cara? Dengan cara apa ya? Siput. Mata loh, sebentar. Melata. Masa melata? Iya, sama melata. Kamu melata? Iya. Berjalan. Karena dia mendukung. Jalan loh, se. Bukan melata, siput loh, se. Melata loh, se. Melata. Sebentar ya. Dia overtebrata. Ya, dia termasuk overtebrata atau overtebrata? Overtebrata. Cara bergeraknya itu dengan cara gimana? Berjalan. Melata. Dia enggak punya kaki, makanya lambat. Wiu. Atau meliuk-liuk. Dari mana meliuk-liuk loh, seronoknya kayak ekonomi ya, jauh. Melata. Iya. Melata lu yakin. Melata aku. Kayak melata ini. Lusuh. Yang jawab melata siapa aja? Aku. Banyak. Jawab melata. Jawab melata. Cari di Google jawabannya. Yang jawab melata. Kayaknya siput itu bergeraknya dengan menggunakan. Aku jawab melata. Di perutnya itu ada apanya itu? Yang jawab berjalan angkat tangan. Ada lebihnya, jadi lebih mudah untuk bergerak ya siput itu. Kira-kira siput itu kalau misalkan bergeraknya, kalau misalkan berjalan kan tidak mungkin, karena dia kan tidak punya, nggak punya kaki. Nggak punya kaki. Kalau misalkan cara bergeraknya melata itu berarti termasuk reptil kan? Reptil kan bergeraknya dengan cara melata ya? Iya. Reptil. Reptil bergeraknya dengan cara merata enggak? Iya, melata loh. Iya, tapi kecuali kalau kayak reptilia. Reptilia sama reptil bedanya apa? Reptilia tuh enggak kayak ada. Lizard reptilia gitu loh. Sama reptil itu enggak ular, ya kan? Reptilia sama reptil itu ya cuma reptilia nama biasa sama. Iya, reptilia sama reptil itu sama. Jadi kita sepakatnya yuk, berarti kita ini bergeraknya dengan cara menggunakan perutnya, gitu aja boleh. Bergerak menggunakan perutnya, tapi jangan berjalan loh ya. Tapi jangan berjalan loh ya. Jangan berjalan. Soalnya dia kayak cairan gitu, suka air. Selanjutnya, ini penyu. Misal coba alat geraknya kaki dayung. Alat geraknya tuh itu pakai kaki dayung. Kaki pendayung, kaki pendayung. Namanya kaki pendayung? Iya. Kaki dayung loh. Tapi Misal yang jawab kan kaki dayung gitu loh, Su. Misal yang jawab. Gimana? Apakah ini kaki dayung? Kan kayak dayung loh, Su, kakinya loh, Su. Kaki Misal, oke. Okay. Alat geraknya kaki pendayung biar Misal. Nah, ayo. Sekarang bergeraknya dengan cara apa ini? Berenang. Berenang dan berjalan. Termasuk vertebrata atau invertebrata? Dan terbang. Vertebrata. Selanjutnya Sherine. Sherine, nama hewannya apa, Sherine? Lumba-lumba. Lumba-lumba. Ikan duyung. Mana sih? Alat geraknya apa, Sherine? Ikan duyung. Sirip. Iya, ikan duyung kan sama. Oh, sirip. Ya, boleh sirip aja. Terus sirip sama ekor. Sirip dan ekor. Sirip aja boleh. Gak usah. Dulu lumba-lumba aku pikir ikan duyung loh. Masih. Sekarang.
Iya, terus Syarin ini bergeraknya tadi ikan sudah ya, berenang. Kemudian termasuk vertebrata atau invertebrata jenisnya? Vertebrata. Mamalia. Terakhir ya. Ular. Joseph. Ular. Hewan apa? Ini yang ditunjuk siapa yang jawab? Ular piton ya, jadi harus dikasih tahu piton. Ular kobra apa ular piton gitu ya? Ular ton. Pidana siapa lah? Alat geraknya? Ular weli. Alat geraknya? Otot perut. Otot perut. Kaya perut. Perut. Geraknya dengan gerakan mulutnya. Mata. Terus gak punya tulang loh, sama vertebrata. Ya. Jadi bergerak. Dia pakai perut loh, bukan kaki. Kalau pakai kaki aja. Santiago, coba Santiago. Dengan cara melata. Oke, coba sekarang Lo Sakti mau tunjukkan lagi videonya supaya Yosef, kalau misalkan Yosef penyu jenisnya Yosef, apa? Kalau ular aja berenang. Penyu kan jenisnya apa? Nah, sekarang penyu kita kan ajari vertebrata. Coba apa nak? Yosef, kalau yang ular kan bergerak dengan caranya melata. Boleh menggeliat Yosef. Melata aja lebih aman, melata. Yeah. Ada lagi tapi kalau ulat. Bukan ular ya? Ular. Alat geraknya apa ini? Otot perut. Masa sih otot perut? Iya, kalau di film ya. Kan ada otot yang sebuncit. Coba kita cek ulang. Kan gini-gini ya. Loh, kan pakai otot perut. Masa buncit loh seperutnya. Kalau misalkan di film itu biasanya apa ulangnya itu naik. Ulat. Coba kita lihat. Ya. Ulat itu gambarnya kayak apa sih ulat itu? Udah pernah lihat loh sih. Kecil loh. Enggak ada yang panjang tapi ada yang besar juga. Aku dulu pernah melihara ulat sampai alat geraknya ulat apa ya? Perut. Kaki. Kakinya kecil. Pasti udah bukan melata. Apa ternyata? Alat bergerak kaki berjalan. Jadi cara bergeraknya dengan cara berjalan. Ya. Yosef pernah melihara ulat sampai jadi kupu-kupu loh. Iya, enggak pernah. Ya, coba sekarang. Sekarang kita mau belajar fungsinya, Nak. Fungsinya alat-alat gerak itu tadi. Coba ya, kita lihat alat. Nah, fungsinya apa aja? Kok digigit nyamuk? Kedengaran? Iya. Tapi potos-potos lah, Lose. Kalau pakai share screen mesti lah. Lose udah pernah lihat nih. Alat gerak kucing. Nah, ini ada kucing. Kucing. Kamu familiar ya dengan kita? Kucing itu alat geraknya apa sih? Kaki. Kucing jalanan lah. Pasti ya. Fungsinya apa tapi? Fungsinya kaki untuk apa? Hanya untuk berjalan aja? Berlari. Melompat. Untuk menangkap tikus. Iya, untuk mencengkram, bukan menangkap. Ya. Itu mencengkram. Untuk mencengkram. Nah, untuk mengejar, untuk berlari. Kalau untuk memanjat. Coba Tito, orang. Alat geraknya kelinci apa Tito? Kaki. Kelinci? Ya kaki. Kaki, tapi kaki ada fungsinya. Ada berapa? 4 apa 2? 2. 4. Ada 4 ya, ada kaki depan dan kaki belakang. Iya, kaki belakangnya lebih apa? Lebih panjang. Lebih panjang. Soalnya kayak kodok mirip kan melompat langsung. Iya. Jadi dia untuk meloncat ya. Kaki belakangnya lebih kuat dan lebih panjang. Selanjutnya, Josh Michael.
Josh Michael, coba ini alat geraknya kata. Sudah ya alat geraknya kata tadi? Kaki. Ya, tapi kata itu pernah jadi berudu loh. Berudu itu alat geraknya apa berarti? Coba Josh Michael. Ekor. Ekor. Ada siripnya? Ada. Ada. Jadi juga bisa berenang ya. Coba. Ini juga sama sih kalau kata itu kaki yang belakang. Katanya bisa ngomong loh, so ngomong ada TBS. Iya. Jadi namanya adalah tungkai. Boleh. Jadi kata itu memiliki tungkai belakang yang lebih panjang. Atau kaki belakangnya lebih panjang. Boleh. Sekarang. Kata itu sebetulnya manusia. Bukan, Audrey. Kalau dicium nanti bisa cium. Prince. Ada siripnya dan ekor. Fungsinya untuk apa, Audrey? Tadi? Sirip untuk bergerak. Kalau ekor untuk mengarahkan. Ya, ajaib. Bisa ke bisa kiri ke kanan. Ya, lucu. Bisa ngomong. Jadi nanti, kalau kita bergerak ke depan, nah kemudian berbelok berbalik arah. Nah, kemudian kalau ekor memberikan daya dorong, menambah kecepatan. Waduh, menambah kecepatan. Nah, ya, hanya kalau ikannya ngomong itu bisa mengabulkan permintaan loh. Ular itu ada tulang loh. Eh, ya. ikannya mati loh, enggak di air loh. Ikannya yeah. Mati enggak di air ini soalnya. Gara-gara cuma ini kita punya fungsi baru, jadi sirip ada sirip depan, ada sirip belakang juga toh. Iya, dan ekor itu fungsinya yeah. Untuk memberikan daya dorong dan menambah kecepatan selain untuk berbelok. Yeah. Ya. Selain untuk berbelok. Kemudian katanya kayak tanda-tanda gitu ya, Yesus. Sisiknya tuh kayak memberitahu kalau ada bahaya katanya. Ada kiamat datang. Ya. Sekarang Aurora. Nah, Aurora alat gerak burung. Diulang lagi sama Los. Iya. Bentar lagi akan ada tugas. Tugasnya apa tugas. Ya? Tugas. Oleh-oleh ya. Los. Matematika enggak ada. Oleh-olehnya apa ya? Coba. Nah, sayap dan kaki. Apa aja Aurora fungsinya? Oh, iya, itu. Burung apa ini? Oh, itu gampang. Burung elang. Burung elang. Burung elang. Jalan. Fungsinya untuk apa ini? Berarti terbang. Terbang. Terus untuk mencengkram. Kakinya buat mencengkram. Untuk apa? Menyengkram. Mencengkram. Untuk bertengger juga. Jadi bertengger di ranting. Untuk menerkam mangsa. Ya. Kemudian ya. Untuk berjalan untuk bisa enggak? Ya. Untuk berjalan bisa enggak? Bisa. Bisa. Tapi lebih sering pakai sayap loh. Sayap, ya, iya. Untuk terbang ya. Iya, pokoknya lebih cepat ngejar mangsanya. Selanjutnya, sekarang. Apalagi kalau mangsanya gajah, kan enggak bisa terbang. Santiago, hewan apa ya selanjutnya? Dose, gajahnya dumbo tapi kok bisa ada sayapnya ya, Dose? Bisa ada sayapnya ya? Apa? Iya, gajahnya dumbo. Dumbo. Oh, itu imajinasi. Itu bukan sayap, Jo. Itu telinga. Itu asli di ular. Mimpi. Coba alat geraknya ular apa ya? Kobra, ularnya kobra. Ya. Ada itu mesti itu ulang loh, se ular loh, se. Perutnya ular. Ular tuh. Leksi dijawab coba. Nah. Ular kobra tuh lehernya mesti kayak elastis loh. Ini iya. Coba, jadi itu, di dalamnya buktinya, itu kulitnya dia termasuk vertebrata atau invertebrata ini Lexi? Vertebrata. Jangan dijawab. Lexi. Lexinya. Kita semua jadi nanti yang jawab. Lexinya banyak. Jawabnya. Lexinya jadi Sun Hao. Jadi rangkanya menopang gerak ular-ularnya ini bergerak menggunakan otot. Ya. Oke, lanjut sekarang. Lexinya nggak jawab. Lexinya skill 3. Oke, selanjutnya sekarang. Harus mana Lexi ini? Lexi, kamu di mana? Enggak usah. Oh, di sini. Nah, mana Lexi? Ayo Lexi yang jawab. Kader. Nyalakan coba Lexi.
Dengan tungkai kaki. Ayo, mana Lexi? Mana Lexi? Itu Lexi. Lexi. Iya, Lexi. Mana ini? Coba langsung saksi lihat Lexi. Iya, Lexi. Ya, itu Lexi, Lexi. Ya, ini bergeraknya untuk apa ini? Berjalan atau lari? Pernah lihat apa enggak kamu nak kadal? Kadal. Pernah lah, kayaknya. Banyak banget loh, Sir. Setiap hari. Ini termasuk jenis apa ini? Vertebrata atau ini vertebrata? Tidak, itu loh. Vertebrata. Vertebrata. Juga nama lainnya adalah reptilia, ya. Yang reptilia. Ya, loh, Sir. Ya, tidak usah kegunakan kegunaan ekornya kadal tahu buat apa loh sih? Buat apa? Buat pecet sapi loh sih. Pecet sapi? Iya. Kok bisa buat pecet sapi itu loh? Loh, buaya itu loh, buat pecet sapi loh, lebih sakit, ada di dirinya. Sekarang tugasnya perhatikan. Perhatikan Lose Septi mau memberi tugas apa ya? Lose ingin memberikan tugas membuat rangkuman. Rangkuman apa? Oh, membuat rangkuman yang aku pakai aplikasi. Rangkuman seperti apa? Ini. Namanya adalah main mob. Nah, jadi bentar lagi lo Sepi ajari. Gimana cara bikin main apa lu? Jadi hewan tadi jenisnya ada, perhatikan kalau ngomong aja enggak dengar nah. Ngerti nanti. Coba didengerin dulu. Hewannya ada dua kan jenisnya, invertebrata dan vertebrata. Kemudian ciri-cirinya apa aja? Oh, ternyata vertebrata. Memiliki rangka dalam. Nah, rangka dalam itu namanya endoskeleton. Itu namanya. Endoskeleton. Iya, nama lainnya. Rangka dalam itu. Kemudian ada alat gerak pasifnya. Alat gerak pasifnya apa namanya? Yaitu tulang. Tulang. Alat gerak aktifnya namanya? Otot. Otot. Kemudian ada lagi tubuh memiliki bagian kepala, leher, badan. Memiliki kepala, leher, badan. Sekarang kalau belakang. Vertebrata ciri-cirinya apa? Tidak bertulang belakang, memiliki rangka ular, exoskeleton. Selanjutnya ada ya. Nah, tugasnya kalian itu melengkapi yang sudah lo sukses bikin. Skeletonnya. Melengkapi, iya. Jadi, yang belum lengkap. Punya lo sesat itu belum lengkap. Sebab di sini itu kayak misalkan ini hewannya, vertebrata itu kan ada pisces. Pisces itu kan ada ikan. Nama lain pisces itu ikan. Ada yang, ya pisces itu nama lain dari ikan dan kuda laut. Amfibi. Jadi jenisnya kalau sejenisnya. Dan salamander. Kemudian ada sesilia. Reptil. Ada penyu, buaya. Loh, so aku tak tambahi reptil itu ada kadal. Boleh, boleh. Ya. Ada lagi loh, so. Ada reptil itu menurutku komodo. Boleh. Tambahi aja di sini, boleh. Iya, enggak sih katanya orang-orang aja dinosaurus itu ayam. Ayam. Kalau aves itu burung ya, golongan dari burung apa aja ada penguin, burung, ayam, bebek. Nah, termasuk aves. Dinosaurus. Nah, kemudian ada mamalia. Mamalia itu ada dua jenis. Ada mamalia darat dan air. Dan mamalia air. Kalau mamalia air ada lumba-lumba dan paus. Paus. Kalau dulu hiu biru itu juga mamalia air. Itu yang sering keluar kalau misalkan mamalia air lumba-lumba dan paus ya. Kalau mamalia darat banyak kalau aku maunya ada itu kambing belum masuk. Boleh kamu sebutkan kambing di situ ya. Singa. Kemudian nah, tugasnya kalian itu adalah melengkapi alat geraknya. Nanti dikirim di GC loh seni foto. Benar sekali. Jadi melengkapi geraknya dan fungsinya. Kapan loh? Kapan loh? Tunggu slow, pelan.
pelan. Udah panas loh, sudah panas ya siang ya. Coba pelan. Pelan. Jadi tugasnya adalah melengkapi apanya, alat geraknya dan fungsinya. Jadi misalkan ini punya lausa, kalau saya dicontohkan, kupu-kupu, sayap dan kaki. Tapi nggak ada fungsinya lausa. Fungsinya untuk apa sayap dan kaki? Oh, untuk terbang dan berjalan. Itu boleh. Fungsinya taruh di mana lo, Su? Di sebelahnya, di sampingnya. Sampingnya. Oh, enggak ada. Lausa kerjanya di kertas. Tugasnya kamu toh berarti. Lausa enggak bisa. Lausa tunggu sebentar. Biarkan jangan kaki ngomong dulu, guys. Ya, guys. Ya. Tunggu dulu. Nah, jadinya ini kalian tugasnya adalah apa? Melengkapi. Apa? Melengkapi di tapi alat gerak dan fungsinya. Ini nanti akan lo sesap dikirim. Ya, jadi kalian bisa. Aku mau nanya. Dikumpulinnya enggak? Tunggu dulu. Tunggu, guys. Jangan tanya dulu. Ya, dengerin dulu. Lausah. Nah, tunggu. Jangan tanya dulu. Dengerin. Lausah. Kita emang udah kelas terami. Lausah. Jangan menghambat. Yang menghambat berarti bisa. Bentar lagi waktunya habis. Gak ngerti caranya ya. Ya, jadinya ini nanti kamu melengkapi alat geraknya apa, fungsinya apa. Ini nanti mind map-nya Lause, ini namanya adalah mind mapping atau peta konsep ya. Ini adalah namanya mind mapping-nya Lause yang sudah Lause Septi bikin, akan Lause Septi kirimkan di grup, akan Lause Septi kirimkan di Google Classroom. Kemudian kalian boleh tulis ulang. Ditulis ulang, boleh. Boleh dibikin lebih dari tulis dari ulang juga boleh. Nah, sekarang cara membuatnya seperti ini. Coba. Nah, cara membuatnya langsung ke Google. Boleh pakai aplikasi yang di Play Store. Boleh pakai aplikasi langsung di Google. Boleh pakai HP. Boleh pakai laptop, terserah. Karena di searching bisa. Langsung tanya apa? Mind mood. Ya, tulis mind mood, diklik. Ah, kalau di kertas gak apa-apa loh. Tulis di kertas gak mau karena lebih rapat di kertas. Ilmu diam loh. Apa yang namanya tadi gak denger? Karena kamu waktunya pingin cepat-cepat selesai dan main. Tuh, terus yang mana lo, Su? Udah lo, Su. Terus pilih yang mana? Perhatikan caranya. Sudah ketemu main move, langsung create a free map. Yes. Duh. Create a free map. Hah? Lo gini. Loading space or global. Okay. Ini langsung ya, diktik. Nah, di duplikat yang punyanya lo susepti bikin tadi dicontoh. Boleh. Langsung dicontoh. Semuanya. Nah, gini ya. Lause kurang besar. Nah, dibesarkan boleh. Dibesarkan, diatur sendiri. Gimana nah, ini Lause? Pakai mana? Tunggu guys. Ini cara membesarkan. Kemudian dikasih warna pakai ini. Lause, aku mau kasih warna yang bagus punya Lause Septi jelek. Ya, enggak apa-apa. Nah, kalau sudah ganti warna, nah kan bagus, merah putih berani. Dikasih anak tadi ya. Kasih anak ini, insert child note. Nah, oke, kasih anak. Apa namanya tadi? Vertebrata. Kemudian dibesarkan, Lause. Aku sukanya yang besar-besar, kalau kecil rabun nantinya. Boleh kasih warna, sesuka hati warnanya. Astaga. Lause, aku mau nanya. Belum, boleh tanya dulu. Tanya nanti. Oh, ya udah. Dadah. Sebentar lagi ya. Kalau sudah, jadi kalau mau bikin anak. Kalau bikin anak ya. Ini diaktifkan dulu. Kalau mau bikin anaknya. Ini diaktifkan dulu yang mana, terus diklik ini. Insert note. Jadi kalau mau bikin anak ini.
Oh, Rosa, aku enggak mau invertebrata, aku maunya avertebrata. Boleh, boleh, terserah, yang penting benar, ya. Kemudian kalau di sini Rosa, ini aku mau kasih anak lagi, boleh dikasih. Nah, diginikan. Jadi semua anaknya, misalkan ini Rosa kasih gini ya. Ini nanti kalau memberi anak di sininya lagi. Di info, di vertebrata ini ada anaknya lagi. Loh, kalau nah, anaknya mau nurun loh, sih. Anaknya mau nurun, teruskan aja. Nanti dia mengatur sendiri dan bisa diganti-ganti. Ah, I see. Nah, oke. Okay. Ini bisa? Bisa, guys. Nah, lebih cepat kan? Ini juga anak panah ini bisa diganti. Anak panah ini bisa diganti. Misalkan Lause, ini aku mau ganti aja ini anak panahnya ini. Diklik aja, klik kanan gitu boleh. Ini, misalkan ya, oh tak kasih anak panah gini. Tak kasih titik-titik Lause. Kemudian tak kebelin. Nah, boleh tak kasih warna Lause. Aku sukanya pinky karena aku suka blackpink gitu, enggak apa-apa. Blackpink Lause itu Lause. Ya. Jadi nanti warnanya black dan pink. Terus sudah selesai? Sudah terselesaikan semua. Nah, langkah selanjutnya adalah menyimpan. Diperhatikan nih kelas 6 kemarin banyak yang tanya Lause menyimpannya gimana. Jadi menyimpannya adalah langsung ke file. Save. Kemudian download. Oh. Ya, download PDF. Klik. Nah, kalau sudah ada gini langsung export. Nah, ini sudah export ke PDF. Ngerti Lause, ngerti Lause. Terus download. Downloadnya gimana cara nambahin teksnya? Halo, aku kalau buka satu nggak bisa buka satu lagi. Ya. Sudah terdownload, nanti terserah disimpan di mana, ini langsung download. Disimpan di mulut deh. Biar nanti kalau mau dikumpulin tinggal dikeluarin. Susep disimpan di kelas 5. Nah, di sini ya, di IPA. Nanti langsung kirim ke Google Classroom. Ingat, tapi bukan bikinnya kayak gini ya. Bikinnya yang lengkap, kayak punya Lause tadi. Punya Lause kan jelek. Nanti kamu Sekarang pertanyaan dibuka. Kapan? Nah, tugasnya dikumpulkan terakhir hari Rabu. Eh, kapan ada IPA? Lause umur berapa? IPA Jumat. Kapan lagi ada IPA? Jumat. Berarti hari Jumat. Jumat. Oh ya. Oh, masih lama. Terlalu cepat. Berarti IPA hari Jumat. Terlalu cepat. Kumpulkan terakhir hari Jumat. Bikinnya 30 menit aja. Gampang. Lause, sekarang ngerti tapi nanti gak ngerti Lause. Coba, makanya kan langsung Sabti recording, nanti langsung Sabti masukkan ke YouTube, enggak perlu subscribe, tambahnya keras sama jadi apa dong. Langsung nanti langsung Sabti kasih tutorial juga gimana. Langsung nanti Lause, apakah harus tambahinnya tuh dua alat geraknya atau bergerak gitu. Tuh, alat geraknya kalau misalkan hanya punya satu ya satu aja. Oh, ya udah. Ya, kalau alat kalau punya dua kan terus satu enggak apa-apa. Kalau adanya dua ya dua, jangan lupa ditulis apa lagi, ditulis fungsinya. Jadi tugasmu adalah menulis apa, melengkapi apa tadi? Hewan, vertebrata, dan vertebrata. Melengkapi apa? Mind map. Ya, melengkapi Bisa, ini ya. Cara aja biar. Ini kan tinggal ngetik sudah ya, nggak usah mikir sudah. Nanti mikirnya di sini. Sayap dan kaki. Ini dulu tadi mikir loh, so, gimana cara kerjainnya? Aja susahnya. Iya, itu soalnya paling ini 3 jam baru selesai ini. Jalan, gimana ini loh. 5 jam itu terlalu sebentar. 5 jam. Nah, bentar. Jadi itu suaranya siapa sih kayak Rafa? Coba perhatikan Lause. Coba perhatikan Lause. Ini tugasnya, kenapa kok diberi tugas mind map atau membuat peta konsep supaya kamu enggak nyatet. Ya, supaya kamu enggak nyatet banyak. Jadi nanti apaknya langsung di sini. Lause. Langsung diketik.
Jadinya nanti langsung ketika lihat dead, oh ini belajar yang hewan vertebrata dan invertebrata. Dengan mengetik kalian itu juga membaca. Nah, kalau sudah membaca tuh ingat sudah materinya. Karena besok, nah karena besok nih ya, setelahnya hewan kita akan belajar manusia. Rangkanya manusia itu banyak. Nah, nanti kita lang kalau sudah tapi sering bikin memori. Iya, tulang. Nah, itu dia. Akhirnya langsung terpacu udah, oh, bikin memet aja biar enak. Nah, ini setelahnya rangka manusia, ada lagi yang lebih banyak, peredaran darah manusia. Nah, jadinya itu kalau misalkan mau dihafalin semua di otak kan otaknya penuh nanti ya. Penuh dengan. Iya, makanya bikin main tidak ada cadangan buat pelajaran yang lain. Jadi kita buat konsep peta pikiran ini ditaruh di dalam sini aja. Jadi ketika kan berwarna-warni, kalau misalkan di print taruh di dinding, gitu enak deh. Kalau misalkan ya, kamu mau keluar kamar, wah ini, oh hewan ada vertebrata dan invertebrata. Tahu deh, nggak usah belajar ulangan harian, selesai. Tapi ya lo. Ya, jadi kalau sudah di emang boleh nyontek. Duh, kalau ulangan harian dulu lah sesepi malah kalau ulangan harian itu boleh open book. Tapi kalau open book jawaban yang gak ada di buku. Karena jawabannya sama dosennya Lose itu langsung ditanya, apa yang kamu ketahui tentang hewan? Jadi soalnya cuma satu. Hewan itu adalah Hewan adalah makhluk hidup yang dibuat oleh Tuhan. Bilang aja, hewan itu adalah makhluk hidup. Udah. Sudah, dari sini semakin sedikit jawabannya maka semakin jelek nilainya. Hewan adalah makhluk hidup. Ada yang mau ditanyakan untuk menemani manusia dan dimakan oleh manusia. Ada. Aku mau nanya. Gimana Hal? Aku mau nanya. Gimana? Apa nanya? Mau nanya apa? Mau nanya gimana apa? Caranya? Nah, gimana okay. Caranya? Oh ya gimana nah, caranya? Ya, ini ya Lose. Ini cara nyambunginnya gimana? Ya Lose. Cara nyambunginnya. Cara nyambunginnya gimana? Ini langsung diklik aja, Hal. Jadi misalkan dari over ke belakang ini kamu ya. Boleh nggak kalau sama deskripsi? Kemudian kamu kasih. Klik yang mana? Diklik ini. Kalau mau kamu mau memberi anak di mana? Di avertebrata. Di vertebrata. Vertebrata, kamu klik vertebratanya. Setelah diklik, terus? Kamu klik ini. Insert child note. Oh ya? Nah, insert child note. Nah, ini. Terus diketik sudah mau ngetik apa. Dan. Oh ya, lo isu nggak ngerti tetap. Ya. Pelajaran sudah selesai. Ya, jadi cuma gini aja. Bentar nanti kalau enggak ngerti boleh WA Lose. Terima kasih. Soalnya aku enggak tahu tutorial Lose kalau main map. Ya, Lose sudah siapkan. Jadinya kalau misalkan enggak ngerti boleh Viko Lose, Lose aku sekarang bikin main map ini, aku mau memberi anak di sininya, aku terus harus ngapain? Boleh, telepon Lose Septi, boleh. Gimana cara mewarnainya? Mewarnainya, tetap diaktifkan di sini ya. Sedikit dia tetap diaktifkan, avertebratanya. Nah, kemudian kamu sini, change not style. Nah, ini. Boleh pakai background. Lose. Background-nya. Oh, ini. Ya. Ada Lose. Ada, oke. Cara kasih background kuning. Kemudian yang ini teksnya kasih color. Warna. Oke. Nah, gini sudah berwarna-warni. Kalau mau memberi background. Apa namanya? Kalau memberi teksnya. Teksnya ketik dua kali aja gini langsung ada muncul. Klik dua kali. Nah, kalau kemudian kalau teksnya mau dibesarkan, tinggal dibesarkan. Ini ya, atau kalau kecil dikecilkan ini. Oh ya, Lose ngerti. Kalau yang dibesarkan, dikecilkan udah ngerti Lose. Ah. Tapi bingungnya yang mana dulu yang mau ditulis. Nah, oh ya Lose, ya, aku mau nanya satu yang lagi. Di tengah dulu, yang di tengah dulu yang di. Ya udah Lose. Ya, jadi ini tadi. Ya Lose maksudnya yang kalau mau connect ke kiri gimana? Kalau ini kan ke kanan. Ya teruskan. Jadi ini vertebrata ya?
vertebrata tadi jenisnya apa, langsung kamu klik lagi. Contohnya punya lause tadi yang ini ya. Ini tadi, coba. Ini, lause ini. Mau tak kasih anak di sini. Tadi kan ada jenisnya di sini itu lause, bukan di NNN. Nah, tulis saja jenisnya, misalkan. Kemudian aku mau kasih anak ini. Mau kasih anak. Kasih anak. Enggak, itu udah ngerti. Cumannya cara ke nyambungnya ke kiri itu gimana ya? Nah iya ini, nah hewan ini tadi diklik, terus dikasih ini, dikasih anak tadi, how? Ngerti, ini yang di kiri itu loh, vertebrata. Ya, ini kan bilangnya vertebrata. Nah iya, hah? Kasih anak. Kasih udah anak. Pencet, kasih anak. Hah? Oh, oh, kasih anak. Tadi nggak ngerti ya kayaknya. Nah, nah, kalau yang hewan itu caranya kasih anaknya ke kiri, bukan ke kanan. Nah, kalau kasih anak ke kiri ya tetap. Di apa namanya, diklik lagi nanti anaknya. Udah lose, udah lose. Maksudnya udah yang lose. Hewan, yang hewan pencet maunya yang ke vertebrata tapi nggak bisa. Ke vertebrata terus. Oh, ke sini boleh, bisa kok ke vertebrata. Baik, selesai. Ya, dipencet dulu. Kalau misalkan ini lagi lah, kita kasih anak lagi. Oke, udah. Sakit boleh. Tuh, belum. Oh, ini sekarang udah selesai. Sudah selesai. Yang 15. Ada yang mau tanya lagi? Ada. Kalau kalau muridnya nanya, dosennya senang. Ya. Tapi kalau ada murid ya, kalau penanyanya tidak penting, dosennya marah. Panjang atau tidak? Diperpanjang atau tidak? Sekarang sudah selesai bisa apa belum? Sudah jelas apa belum tugasnya? Jelas. Oke deh, langsung saja. Jadi dikumpulinnya masih lama ya? Masih hari Jumat. Main waktu. Oh, itu enggak lama loh, Su. Lama. Kalau 20 di itu loh, Kak. Tanggal 30. Ada 3 hari sudah. Selesai. 10.15. Tinggal orang ke bawah terus loh, Su. Kalau ada kesulitan, langsung WA Lause. Nggak boleh malu-malu. Ya. Tidak boleh, harus malu-malu. Bertanya gratis. Sekarang 10.15 waktunya. Jadi absen. Oh iya, Lause. Aku mau nanya satu lagi. Besok ya, hari Rabu. Gimana cara yang garisnya panjang banget itu loh, Lause? Ya, garisnya yang panjang. Scroll ke bawah. Oh, otomatis, langsung mencetnya ke bawah. Otomatis langsung nanti panjang. Oh, bisa. Bisa, coba deh. Kamu kan belum tahu. Angkat aja banyak tas spam ya, Lause. Atau 2, 3, 4, 5, 6, sama terus. Coba nanti. Kalau ada kesulitannya. Main map pun nge-lag, Lause gara-gara kebanyakan. Ya. Di move note. Yes. Nah. Dicoba dulu nanti kalau ada kesulitan. Lose. Harus berani nyoba ya. Harus berani cara nyoba. Cara nge-save gimana? Cara nge-save? Lupaku. Kalau nyaranya harus nge-save. Ke file. Ke file. Terus download. Download as PDF. Yes, betul. File. Terus. Download as. Terus. Download terus diapain? Bukan ya. Save. Mencet save itu loh. Export. Export. Bukan mencet save loh. Terus ngasih. Habis itu ke download. Downloadnya di mana? Oh ini. Download. Oh. Ya. Habis download terus. Download lagi di sini ya. Di kanan nih, download lagi. Nah, itu ada tulisannya download lagi. Yang mana? Yang ini ya? Oh, ini ya, save-nya. Ya, Lause. Download lagi terus, Pak. Oh, ditaruh di ya, dokumen. Ditaruh di mana? Di file udah. Langsung mana? Nah, caranya taruh, Lause. Taruh di mana? Di data. Enggak, maksudnya gimana cara naruhnya? Nanti otomatis itu sudah. Mkolil. Kalau misalkan di HP itu langsung otomatis di file. MBK Latin. Gak usah filenya di mana main. Bos ya, boleh dinamain. MBK Latin. Mapping. Misalkan punyanya Stanley ya. Stanley. Tak download sekali lagi ya, Lause. Tak save. Anu PR. Bisa. Main map S titik. Bentar Lause lagi nulis. Enggak usah diturun nanti. Lihat recording-nya kan sama aja. Oh iya juga. Ya, tapi ya, YouTube channel-nya Lause namanya apa? Lause kan waktu itu dikirim link-nya.
linknya nanti lah Ustaz bisa tinggal nonton deh. Oh my god, kok dia ya, bisa linknya loh, Sir. Dari YouTube channelnya loh. Aduh, enggak usah, wes. Yang pertama record kan aku. Oh, ini ada loh, Sir. Iya, ya, ada. Ada, wes. Oke, bye-bye guys. Ayo, bye-bye. Silahkan mengerjakan penonton ya. Sendiri di YouTube. Selamat istirahat. Bye-bye. Langsung IPS, PKN,